Oh, ke Uludag. Jadi bursa ini kurang lebih dataran tingginya. Ini kabel car terpanjang sedunia loh, Kak. Masa sih? No. Iya. Ini kan kabel car terpanjang sedunia menurut sejarah dan juga menurut para guide di sini. Itu tahun berapa terpanjangnya? Terbaru, Kak. Panjang tapi nyambung. Iya. Nyambung. Satu, keren banget. Dua, kita mau lihat salju. Kita mau main ski. Senyum saya. Ya Allah ya Rabbi. Oh my God. Subhanallah ya, subhanallah. Indah banget. Indah banget. Apa? Fotoin mau enggak? Enggak. Ya udah. Aku mau, Eka. Unik kok diem. Ini remaja lagi. Foto-foto ya. Ini jangan gerak. Baru pertama kali ya nih ya. Iya. Uni ayo sini. 1, 2, 3. Fotoin, lastanya fotoin aku. Ayo. Sini, lihat sini. 1, 2, 3. Jadi lagi. Kalau untuk masuk ke dalam sini ada harus 8 orang, enggak boleh lebih dari 8. Fotoin gue dong. Oke. Kabel car menuju Uludag. Tadi beli di bursa di bursa Selverik. Beli saham. Beli apa? Apa? Tiketnya 38. Terkilir karena hari Minggu. Say hi semuanya. Harusnya 35. Karena hari Minggu jadi 38. Kita ada bertujuh di atas sini. Serombolan dari Indonesia. Kita mau main ski di atas ya. Yeah. Kita bermain salju. Asal jangan dimakan. Maksudnya gue udah bawa sirup rasa anggur. Eka udah bawa sirup, Eka. Ya Allah, Eka. Yeah. Aduh, please. Ini udah berapa ini? 4 ya? Kamu gimana? Kayak takut banget. Ini masih ada lagi loh. Kamu ngerti? Kita berapa sampai berapa? Ini satu, baru satu. Kayak takut banget. Nah, iyalah, takut banget. Kita nanti ntar turun. Gue masih belum punya anak kan. Gue mau lihat anak gue dulu mukanya gimana. Itu minta fotonya sama Eka aja, Kak. Tolong Kak, fotonya dulu. Nah, bawa. Suara keren. Kak nyesel datang ke sini ya. Sini Kak. Sini. Pamuk udah ya, dan ya. Pamuk udah. Udah. Apa kemarin yang top kaki dan ya kan? Ya kan? Perasaan tadi. Gila, kita kan naik ke atas itu. Ya Allah, ini cadas banget ini tingginya nih. Banget. Are you ready? Yeah, I'm ready. Go. No, you. This one. Tuh, man. Ada S. S double. Oh my God. Kita masih menuju ke Uludag. Nah, di bawahnya lihat ada pohon-pohon pinus nih, keren ya. Cepat friend gue. Pohon pinus terus sudah itu ada saljunya. Salju. Lihat, selfie expert. Ini adalah duta pariwisata Banjar. Kalau ini duta elemen Malang 2013. 2013. Iya. Pokoknya kecil-kecil gitu. Kalau aku enggak ada. Aku tuh nothing. Aku tuh nothing. Oh, kasian banget. Enggak pernah dapat juara apapun, enggak pernah ikutan juga. Nothing. Oh my God. 1, 2, 3. Kenapa sih Uni ketawa terus? Dia lagi pada heboh foto-foto. Terlihat tuh cable card-nya. Ini adalah yang kedua kalinya saya naik cable car. Waktu yang pertama ya Umi di Hong Kong, di ke mana tuh? Di Hong Kong, ini enggak pernah. Ini temannya di Genting. Di Ngongping Island. Nah, itu saya ke situ. Jadi tadi di Genting belum? Iya, jadi ceritanya kita. Nah, view-nya yang kedua itu di Turki, tepatnya di Bursa ada view. Apa salju gini kacamataku. Aduh Eka, aku nggak dudukin. Ya Allah, kamu tuh ribet banget. Itu kalau lihat ketua serem. Ya iya, serem banget lah. Bagus banget, aku fotoin. Oke, sekarang udah salat duhur untuk waktu bursa wilayah Turki.
Kalau mau lihat masjidnya ada di sebelah sana tuh. Nah, situ tuh masjidnya tuh. Lumayan jauh sih, jadi enggak terlalu kelihatan. Nah, terus saya masih bersama dengan Mama Endan. Mama Endan, teman satu seat saya. Teman yang sama-sama beruntung. Beruntung banget ya kita ya. Tagline saya adalah always happy and lucky. Iya. Yeah. Dan seperti lihat di depan cuacanya masih bersalju di sini, dan tadi kita kena ini ya, hujan sempat salju. Hujan salju seru banget. Pengalaman pertama seumur hidup. Mudah-mudahan terulang lagi ya Zal ya. Iya, yeah. Mama Endang waktu ke Swiss enggak hujan. Tapi saljunya memang beda di sana. Oh, beda ya. Lembut gitu. Di sini tadi kan katanya mengandung air ya. Jadi kaki kita basah. Kalau di sana dipegang enggak basah tangan kita. Iya, yeah, betul. Oh, kalau di sini udah ini ya, udah basah. Mudah-mudahan Rizal nanti bisa ke Swiss ya. Amin. Tapi mahal banget. Jangan ngomong mahal. Kalau kita ingin kita di atas lagi tuh, dekat lagi tuh ya. Ya Allah, mudah-mudahan kabulkanlah doa-doa kami, keinginan kami. Yeah. Dan semoga berkah perjalanan ini sampai pulang ke rumah, dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya teman-teman. Kita bukan ria, bukan sombong, tapi menginspirasi kalian supaya kalian juga ayo ikut ke sini. Yeah, makanya rajin menabung. Terus sebenarnya intinya bukan nabung sih, tapi kalau memang ada keinginan atau mimpi, ya pasti akan terwujud. Ya. Kita lihat tempat-tempat indah di seluruh dunia. Yeah, terima kasih Mama Endang. Wow, this is pinus. Tan pinus kalau di musim dingin nih kayak gini nih. Magical, keren banget.